Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tujuh Channel. Kali ini Tujuh Channel akan unboxing sebuah pedal dengan merek Light Pro K3. Ini saya beli dari Shopee dengan harga, kalau harga normalnya sekitar 110.000, tapi kebetulan ini ada diskon pada season live Shopee live. Jadi dapat potongan harga cukup lumayan teman-teman. Ini saya beli dengan harga sekitar 89.000. Potongannya cukup banyak teman-teman. Langsung saja kita buka pedalnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe Tujuh Channel supaya lebih berkembang lagi teman-teman. Langsung saja kita buka pedalnya. Ini teman-teman untuk kemasannya. Ini langsung aja kita buka. Ini ada dua buah. Ini yang kanan, ini right belah kanan, dan ini yang left kiri. Ini cukup lancar teman-teman ini, walaupun tidak lancar banget tapi cukup lancar. Ini cukup mungil ukurannya. Kalau di deskripsi di sini panjangnya sekitar 10 cm lebih dikit atau 109 mili. Kemudian ini lebarnya sekitar 7 atau 9 ini lebarnya. Ini untuk pertama dilihat dari build quality-nya, ini terbuat dari aluminium dan ini diklaim sudah menggunakan bearing teman-teman. Entah, belum buka apakah benar-benar menggunakan bearing atau tidak. Mudah-mudahan bearing beneran ini, karena sudah lancar sekali walaupun tidak lancar banget. Kemudian ini finishingnya sangat halus teman-teman, tidak ada sisa-sisa cetakan atau gimana, sangat sekali sangat halus. Langsung aja kita pasang pada sepeda saya. Untuk yang pertama kita lepas dulu, ini pedal yang lama bawaan dari pabriknya. Nanti yang kiri, setelah terlepas sekarang ini pedalnya yang baru kita pasang. Ini yang kanan kita pasang dulu, gunakan kunci L, ini kunci L6. Ini pakai kunci L6 kita pasang. Kalau untuk yang kanan, untuk memasang searah putaran jarum jam. Kita kencangkan pakai
Kita kencangkan sampai kencang. Sudah kencang, kemudian kita ganti yang kiri. Untuk yang kiri, untuk memasang searah kebalikannya tadi, ini salah. Kiri sama langsung setelah itu langsung kita kenakan sudah kencang teman-teman ini jadinya ini. Cukup keren, sangat premium nih teman-teman. Jika dibandingkan dengan ini, agak kecil ini. Ini selisihnya sekitar 1 cm lebih dikit, sekitar 2 cm kurang. Akhirnya sudah selesai teman-teman untuk ini unboxing dan sekaligus mereview ini pedal Light Pro sudah alay teman-teman. Bagus ya. Katanya juga diklaim sudah menggunakan bearing. Kalau kita perhatikan ini cukup baik build quality-nya dan juga finishing-nya sangat halus. Jadi sangat rekomendasi banget teman-teman untuk sepeda kita, sepeda gunung ataupun ini cocoknya digunakan untuk sepeda lipat teman-teman. Karena ukurannya sangat kecil daripada yang ini. Juga bagi teman-teman yang dalam anginnya kecil, kecil cuma sangat cocok. Akhirnya jangan lupa untuk menjaga channel dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.